Saudara, kita ke informasi yang pertama, antisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak. Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta lebih awal. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, malam tadi menurun dari kondisi sebelumnya. Untuk mengantisipasi arus balik pada hari Minggu esok, petugas Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta lebih awal dari jadwal biasanya, yakni pada pukul 11:30 siang. Lalu lintas dari arah Jakarta maupun dari arah Cianjur terpantau normal lancar, di mana mengalir cukup lancar kedua arah. Untuk data kendaraan sendiri sampai dengan dari pagi sampai dengan malam hari ini di angka 26.000. Terjadi penurunan atau gimana, Dan? Dibandingkan dengan kondisi long weekend ini jadi penurunan, namun apabila dibandingkan dengan kondisi weekend masih standar. Untuk besok kami prediksi terjadi peningkatan untuk arus turun. Jadi memang fokus di hari Minggu biasanya di masyarakat dominan turun. Antisipasi yang kami lakukan bersama dengan jajaran nantinya kami akan melaksanakan one way lebih awal, di mana pada 11.30 rencananya kita akan memainkan one way arah bawah untuk pengurasan arus.